Mana mana mana. Sosok. Kunti. Lost. Wah, aku berhenti sekitar aku sini. Mereka datang. Saatnya malam Jumat horor. Halo guys, balik lagi di Bar Silly Zone Channel bersama saya Dinski dan saya Aldo. Bukan Bar Silly Zone namanya kalau kita enggak ngebahas sesuatu yang creepy-creepy, yang horor-horor, yang tentunya berhubungan dengan hantu. Maaf ini kita kameranya mungkin agak beda. Kita pakai kamera HP karena kita mau coba pakai kamera Langsung. Ini sumpah serius. Kita baru opening tiba-tiba di pintu di belakang kita tadi itu ada yang goyang-goyang. Gerak. Aku merinding juga ini. Serius. Jadi maaf guys, kita pakai kamera HP. Kita mau mencoba pakai kamera HP karena kamera yang biasa kita pakai, kamera mirrorless yang biasa kita pakai itu ternyata baterainya habis, aku lupa ngecas. Jadi aku cas dulu, terus terpaksa kita pakai kamera HP juga. Beneran? Itu dari belakang. Tadi kita ada itu baru opening ya deh ya di sini. Sumpah aku gak berani mendekat. Aku takut tau mas. Coba syaratin mukamu. Tadi di mana ditunjukin tuh? Ada yang. Itu. Kamu malah megangin. Aku tiang mas. Suara tokek. Iya mas. Di sana hutan guys. Dari sini barengan aku takut. Bisa di hutan. Coba kita bentar. Sebenarnya kita kasih tahu sekalian gimana. Jadi kita tujuan kita mau ngapain kesini? Kita mau main aplikasi. Main aplikasi yang bernama Ghost Detector. Ghost Detector. Jadi kayak ya cuma game gitu mendeteksi hantu. Kita nanti coba keliling-keliling, jelajah-jelajah sambil main aplikasi itu. Aplikasi ini kita tadi induk dari Play Store. Ya gitu pokoknya. Aku sumpah aku udah mau enggak bisa ngomong lagi. Mas gerak sendiri, Mas. Mas, ayo deket-deket. Daunnya gerak sendiri, kita enggak bohong. Lainnya enggak. Serius ini. Oh, cuma itu aja. Ini aku sumpah aku mau ngomong jadi nggak agak berat, nggak bisa, nggak selancar biasanya. Coba lihat tuh beneran hutan semua di samping ini. Jadi ini merupakan gudang gitu ya, dia bekas gudang beras, gudang padi, selepan yang udah kosong, yang udah nggak dipakai lagi. Nanti kita cerita di depan lagi sana. Di sini pernah ada apa? Nggak berani kita kak ceritanya di sini. Banyak banget kejadian di sini. Yuk kesana ke sumber coba. Sumur, masih. Ada suara dari dalam kayak ada yang ngetok apa? Nah. Kendi, kayak suara kendi di tang dulu, tang. Kayak kecil, ini tuh gak suara. Sumur dalam. Ada airnya. Kayaknya ini masih dipakai Pak Tani gitu. Coba ke depan lagi. Aku lagi. Ini ada pohon. Mangga.
kita keliling-keliling dulu aja deh. Kita kasih, kita kasih tahu ke kalian di sini aja ada apa aja. Ya ini udah lama banget ini nggak ada di depan. Kita nggak bisa masuk soalnya pintunya ditutup semua. Iya, tutup. Kita sebenarnya udah pernah kesini kok satu kali dulu. Februari itu, satu tahun yang lalu bos. Satu tahun yang lalu. Dan itu juga pakai HP. Iya, itu pakai HP. Udah lama banget ini. Apa itu? Kodok. Nah, di sini katanya banyak kejadian di sini. Mendadak ada angin. Anginnya di situ aja. Ya. Coba mendekat ke situ. Masuk. Dari bawah situ gimana? Dari bawah. Bisa nggak? Nggak bisa. Dari atas, dari atas. Coba kamu yang tinggi kan. Kelihatan nggak? Terlalu. Kosong ya di atas. Jadi di dalam gudang itu kosong. Udah nggak ada apa-apa ya Ben? Udah kosong. Di sini udah kosong, udah nggak ada apa-apa lagi. Ya, itu sih. Tempatnya sih kecil ya, tapi yang bikin ngeri itu tempatnya ada di tengah-tengah sawah dan di samping-sampingnya itu hutan-hutan gitu. Di belakangnya pun juga, iya, sawah juga itu. Di situ juga hutan. Pokoknya jauh dari pemukiman. Jauh dari rumah-rumah warga. Terus, tadi di sana kita juga bisa lihat ada sumur ya. Yuk kita ke depan, kita ceritain di sini pernah ada kejadian apa aja. Yuk. Kamu jalan di depan. Lewat sini aja. Yuk. Gue merinding. Kamu di sini tuh. Aku sambil mukamu disorot. Taruh apa? Ngesot diri gitu. Nah, oke dong. Jadi di sini pernah ada kejadian apa dong? Banyak, Mas. Yang keras semuanya. Banyak. Salah satunya ada macan, Mas. Iya, macan jadi-jadian. Iya, macan jadi-jadian. Itu temennya bapaknya temanku. Lewat sini naik motor kan? Suara apa, Mas? Ada yang ngelempar. Udah lanjutin aja gak apa-apa. Aku jagain dari sini. Iya, melihat macan di sekitar sini, Mas. Enggak apa-apa. Serius, gimana macannya? Di sini, Mas. Katanya di sini, katanya. Coba sorot. Di sini. Di situ, ya, di lani. Kayak macan gitu, Mas. Tapi enggak mungkin kalau macan. Karena kan masa tuh di sini ada macan? Enggak mungkin lah, macan kan udah punah. Nah, macan jauh udah punah, berarti itu bisa kita simpulkan macan jadi-jadian. Dan di pohon kan disitu ada pohon mangga kan? Di situ kalian katanya ada gantung, Mas. Wah, langsung ini, Mas. Banyak sekali itu mimiknya, serangga-serangga. Jarang yang lewat sini, Mas. Jadi selain cerita itu tadi, ada apa lagi dong yang pernah kamu dengar? Yang itu kru kita satunya itu loh. Itu kan di situ kan lihat. Iya. Nah, itu cuma dia yang lihat. Aku enggak. Aku juga enggak. Katanya dia lihat kayak putih-putih gitu di situ. Kecil. Bos, aku bos. Agak sini. Aku jadi gimana ya? Udah cukup gitu aja ceritanya. Udah cukup gitu aja ya. Langsung kita
mainin aplikasinya aja. Iya. Karena kita udah gerah dari awal aja udah di itu tadi pintunya ada yang gitu-gitu. Tuh lo pintu yang itu. Pintu. Coba disuruh. Nah. Tuh. Nah, pintu yang ada tulisannya S. Itu pok ya. Nah. Coba sebari kita set tempatnya dulu. Ya, tempatnya dari depan nampak depan cuma ini aja. Iya. Ya cuma kecil sih. Sayangnya kita enggak bisa masuk karena itu digembok. Digembok. Digembok dari luar ya, Mas. Kalau enggak bisa ya. Digembok. Ya, jadi juga digembok. Oh. Ini mana-mana? Lo. Ya, ini digembok. Langsung aja kita mainin deh. Keluarin. Kita gitu aja, aku enggak berani. Tuh, dari di situ sawah ya. Sawah. Yuk, masuk aja. Suara kentongan. Yeah. Coba bukamu agak sih. Nah itu aplikasinya. Yeah. Ghost detector. Nah. Coba kita buka ya. Kita buka. Yang banyak serangganya. Agak dikencengin deh suaranya. Langsung aja kita coba. Coba. Ke samping sana tadi. Kaget tuh. Kamu di depan aja dong. Kaget aku tuh. Kaget tahu traktor itu loh. Itu coba kecerahannya di itu. Ini coba lihat tuh loh, Mas. Masa iya? Oh, iya. Enggak terlalu kelihatan. Enggak kelihatan. Mas. Oh, tapi di layarnya juga putih dan itu. Ada suara tongkat. Iya. Dari sana ya? Heeh. Oh. Seri sambil gitu, Mas. Ada enggak? Lost. Gak ada tuh kan. Gak ada tuh guys. Gak ada. Gak ada. Agak maju. Gak ada juga. Gak ada. Tuh ada titik. Mana, ada tuh. Tuh. Di sana ya, Mas? Di sana. Loh, muter apa sih? Coba kita keliling-kelilingin gitu. Gimana? Kelilingin gini, muter gitu. Tuh. Enggak ada juga. Tuh, hampir. Mana? Lost. Wah, hilang. Serius. Aku deg-degan, Mas. Pindah tempat aja gimana? Ya, pindah tempat. Ikutin kita terus. Kita ulang lagi, kita coba cari di depan karena di sana tadi enggak ada. Yuk. Tak cek dulu. Ghost radar activated. Apa itu? Yuk, jalan. Sana, ke sini. Agak masuk situ deh, lewat situ. Agak isi, jangan. Oh, sorry. Ada gak? Gak ada. Lagi jalan terus. Detek. Di mana? Di sana. Sana. Yuk.
itu hilang. Hilang. Tuh ada lagi, ada lagi. Ada, ada. Wah, hilang lagi. Hilang lagi. Di sekitar sini. Ya, maju, 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 banyak semak. Ada, ada. Balik ke depan. Lewat sini aja. Ghost signal acquired. Terus. Hati-hati, hati-hati. Banyak kayu. Astagfirullah. Kayak sesuatu anak kecil. Tuh. Tuh pakai rok ya. Oh, di sini pakai rok. Oh. Ini walaupun cuma aplikasi aja tapi serem, serem, serem. Kalau dimainin di sini serem, serem. Ya. Hilang, 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 hilang. Yuk kita ke debar lagi. Kaget sama. Ini kak, ini cuma aplikasi biasa aja sih. Tapi kalau dimaininnya iya. Di tempat kayak gini seru sih, seru dan serem. Ada yang lempar lagi. Mas. Mana? Sosok. Kunti. Lost. Wah, aku merinding. Sekitar sini, Mas, di sekitar sini. Aku merinding. Kita coba ke hutan itu. Lewat sini aja. Os. Aku deg-degan, gemeter aku. Itu bagus, serius. Awas. Ada lagi, mana ada lagi tuh. Oh, ya. Itu sama kayak yang tadi, kayak sosok anak kecil. Kita coba deketi. Oh. Tuh. Itu semua. Signal lost. Lost hilang. Dan yuk sana. Sambil menunjukin ke bangunannya. Tuh. Serem kan? Serem, serius. Sorry agak ada noise-nya karena kita pakai kamera HP. Tapi sumpah ini serem banget. Kita coba di hutan sana gimana dong? Gimana? Yang di sana itu. Sana. Oh. Ayo. Kita ke sana ya. Bentar aku mau ini sekalian. Tanganku pegel. Oke guys, kita mulai lagi. Tadi tanganku pegel megang lampu terus. Kita coba masuk ke hutan yang sebelah sana. Anget kan? Aku berdiri aja mak, jalan. Di sini, masuk situ. Coba kita cari di sini. Coba kita cari daerah ini. Bentar dong. Kita mau masuk ke sana nggak mungkin. Tuh banyak sekali semak. Iya. Kita cuma takut ular. Jadi kita pilih yang sebelah sini aja, yang agak enak tuh. Yuk. Keep focus. Orang kalau itu laki-laki, Mas. Oh, kayak laki-laki. Tuh, laki-laki tuh. Tuh. Tuh kan kelihatan. Heeh. Kelihatan di sana, di sana. Di sana. Wah, bos aku lihat. Tuh, kakak. Belum.
duduk, kau jangan lupa, biasa anak ganggu, duduk, hei.